Oke, recording in progress. Ya, jadi kita mesti bikin genre list web service yang akan retrieve data master dari Jadra. Pertama-tama, daripada kelamaan, Anda copy dari salah satu PHP yang Anda punya. Oke, buat file baru di folder yang sama dengan file-file PHP yang lain. Anda tekan Ctrl V, disimpan dengan nama genre list PHP. Genre list PHP ya, jadi disimpan dengan nama itu, simpan, save. Nah, isinya apa? Nah, ini kita akan hapus yang nggak penting-penting. Kita nggak akan hapus, bentar. Karena saya hanya perlu satu query aja. Oke, mungkin saya pakai movie list ini aja. Nah, ya seperti ini ya. Jadi yang atas ini standar aja, header sama ini set ini standar. Connection ke MySQL-nya udah kita punya sebelumnya. Query-nya adalah select all from apa? Kita mau ambil dari masternya genre ini. Ya, berarti select all from. Nah, ya. Kemudian kita prepare SQL-nya, kita execute, kita get result. Selebihnya ada yang berubah, ya sama semua. Oke. Okay? Jadi kalau itu yang akan yang kita punya jadi generalis seperti ini. Kalau mau dites, silakan Anda coba aja langsung localhost AMP generalis PHP. Nah, berhasil ya. Jadi, retrieve data genre dari film ini. Oke, jadi query-nya kayak gini. Saya akan copas juga ke subject. Ya, itu untuk web service-nya, si genre list. Silakan dibikin dulu. Teman. Jadi, Anda bikin genre list. Programnya hanya select all from genre, sisanya selebihnya sama semua. Silakan. Mas, Pak, tadi cara tahu error atau enggaknya gimana? Dibuka aja di sebuah tab baru di browser kalian, diketik localhost, kemudian nama foldernya XMPP, kemudian genre list PHP. Kalau kalian lihat semacam ini, JSON-nya muncul ya, berarti tidak error. Oke? Okay? Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Ini adalah data masternya genre, sehingga yang kita lakukan selanjutnya adalah membaca data ini, lalu kita isikan ke dalam combo box. Combo box yang apa namanya? Yang ini ya, sebentar saya kasih lihat combo box-nya. Ini ya, jadi di sini ada combo box, cuman nggak kelihatan ya kalian ya, karena apa terlalu karena nggak ada isinya, makanya nggak kelihatan. Nah, ini kita akan isikan combo boxnya dengan pilihan macam-macam genre, lalu kita gunakan untuk mengedit genre movie ini. Oke, okay. Kemudian kita akan populate genre-nya. Kalau sudah ya, Anda balik ke app.js, oke. Okay. Dicari di page name edit movie ya, page name edit movie mungkin di bagian atas ini ya, sorry ya, nggak apa-apa, di sini bisa. Nah, ini kita akan request app.request.post ya, kita akan request, biasanya saya tulis seperti ini, app.request.post. Kita akan lakukan request post ke web service genre list. URL-nya adalah http localhost/amp/genre-list-php yang tadi Anda buat. Kemudian tanpa parameter. Jadi kosongan nih, kurung rawalnya kosongan. Kemudian yang terakhir adalah function data. Kurung buka, kurung rawal tetap. Jadi yang program yang saya buat ini adalah pemanggilan
menggunakan jQuery atau framework 7 DOM 7 POST ke web service ini yang bertujuan untuk membaca data genre yang dikirimkan. Oke. Untuk isi programnya itu sama saja seperti yang sebelum-sebelumnya, pasti ada ini var json.parse data. Ini pasti ya. Yang kedua, kita lakukan apa namanya? For ini dan genre aja ya. Kita lakukan for untuk apa namanya mengisi kubu boxnya. Jadi ya, jadi kalian bisa lakukan for var i 0 i lebih kecil dari genre dot length i plus plus seperti ini. Jadi kita mau melakukan for membaca isi JSON-nya genre, kemudian mengisikan kembali ke dalam select yang disiapkan ya, cell genre ini, ID-nya cell genre. Jadi di sini dollar per cell genre dot append ya, dot append. Ingat ya, kalau mau ngisi apa, mau ngisi ke dalam combo box-nya HTML, maka Anda harusnya biasanya kan nambahin option value, value-nya apa begitu ya. Value sesuai dengan ID genre, misalkan 3 begini. Kemudian genre-nya apa. Nah, seperti ini ya. Harusnya seperti ini. Nah, oleh karena itu, kita lakukan dengan format yang sama pada saat append. Ya, jadi oke. Okay. Jadi Anda append seperti ini. Anda ketik option value sama dengan ketik tunggal aja, tutup option buka. Nah, ketik tunggal ini kita isi dengan value-nya dari genre ya, genre ke 0. Dot ID mestinya ya, sebentar saya cek dulu. Sorry, bukan nol, maaf ya, i tapi ya, karena kita berada di dalam for ya. Jadi option value genre ke i, ke i. Nah, karena ini di dalamnya ada apa, genre ID ini kan diperoleh dari tabelnya genre, ada genre underscore ID, maka kita masukkan juga di sana genre. Oke. Itu untuk yang value-nya. Nah, ini Anda bisa kopas. Untuk yang apa namanya? Field genre name-nya Anda bisa tambahkan di sini. Pakai petik tunggal. Oh, enggak. Pakai petik double plus plus. Oke. Ini harusnya harusnya genre name, oke? Genre name seperti ini. Nah, ini namanya. Jadi kita mengisikan mengisikan data-data ke dalamnya, ya, ke dalam genre, ke dalam combo box-nya. Dan satu lagi yang kelupaan tadi, yakni kita kasih option default. Option defaultnya seperti ini, di atas dollar cell genre dan appendnya adalah itu kosongan, kemudian ada tulisan tambah genre. Oke, tunggu sebentar teman-teman, saya coba tes dulu di sini. New movie bla 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 bla, submit. Oke. Nah, ini ada combo box tambah genre. Kalau Anda klik, nah baru kelihatan ya ininya, apa namanya, daftar isi dari genre yang bisa diselek.
Oke, okay. Ya, itu ya. Akan saya copas dulu ke chat Zoom. Silakan dilihat di chat Zoom Anda. Jadi yang kita lakukan simple aja sebenarnya, melakukan akses ke generalis PHP web service, mengambil datanya, membaca, memparsing menggunakan JSON. Kemudian pada bagian data itu berisi array, karena banyak ya waktu kita baca di JSON, sehingga kita lakukan for. Di dalam for-nya tentu saja kita mengisikan comment box-nya dengan append, option value, dan option tutup ya, sehingga terciptalah seperti itu. Anda selidiki dengan inspect, maka hasilnya tuh kayak gini. Nah, Anda bisa lihat ya di layar. Ini kayak gini. Jadi for kita yang tadi kita lakukan nanti menghasilkan option value semacam ini. Ada ID, ID dari tabel genre master, dan ada namanya seperti ini. Oke. Sampai sini ada yang error? Dulu, silakan. Ada Pak error. Silakan, silakan. Herbert. Ini waktu saya coba. Tambah data, sukses. Oke. Apa namanya? Generalisnya bisa dibuka. Aman ya? Di posnya itu. Mana, Pak? Di tab tab genre kamu buka tab baru. Iya. Di browser. Iya. Di browser. Oh ini ya, udah sukses ya. Iya. Pak, itu mungkin salah naruh foldernya, Pak. Salah akses web service-nya. Iya, itu. Oh. Oh iya. Kamu buka app.js. Nah itu benar ya, localhost HMP. Oh iya. Oke, thank you. Tapi errornya kok kayak gitu ya, kok excourse mestinya not found. Ya sip. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, jadi kalau Anda copy paste punya saya, harap dilihat sendiri ininya ya, apa namanya, lokasinya, karena tentu saja berbeda-beda. Oke, saya lanjut dulu sebentar, teman-teman ya. Nah, bagian yang paling akhir sebelum Anda exercise itu, maka di sini adalah bagaimana genre yang terpilih itu bisa diinsert langsung ke database. Ya, pada saat terjadi apa? Pada saat kita melakukan on change, artinya pada saat saya pilih genre, misalkan komedi, klik gini ya, otomatis akan ada pemanggilan web service lagi ke database untuk menginjekkan komedi ini, ya, menginsertkan komedi ini ke dalam tabel movies underscore genres. Jadi otomatis tersimpan ketika terjadi on change. Ya, terjadi on change. Nah, oleh karena itu kita akan balik lagi ke app.js ya, mungkin di bawah sini kita bikin dollar pager sal genre on change function bla bla bla. Nah, sekali lagi on change ini akan ke-trigger kalau Anda mengganti combo box genre tersebut. Kemudian untuk mendapatkan, nah kalau mendapatkan value-nya Anda pakai ini dot fall ya, kalau mendapatkan value-nya. Tapi kalau mendapatkan namanya Anda bisa pakai ini. Nah, ini
var genre ini dollar cell genre check dot text ini untuk memperoleh namanya. Kalau mau mendapatkan value-nya yang tadi dot fold. Kemudian genre yang kita pilih kita injekkan ke HTML UL genre. Ingat ya, masih ingat kita punya UL genre. Kita cemplungin sana. Jadi dollar agar UL genre.append genre. Ada LI-nya nih mestinya. Cek dulu. Nah, itu kan ada LI-nya. Jadi kita update dengan LI plus LI tutup. Kita coba dulu ya. Langsung di reload. Sebentar, reload. New movie. Blablabla. Ini akan banyak sekali database-nya. Movie-movie dummy ini. Submit. Ya, oke. Okay. Kemudian kalau saya nambahkan genre, maka akan masuk LI-nya baru. Saya nambahkan animasi, masuk donor. Anda bisa lihat ya. Jadi ketika saya melakukan on change pada apa namanya combo box, maka akan masuk ke UL-nya genre dan itu akan bertambah terus-terusan ya seperti itu. Dan bisa jadi kedobelan kayak gini karena ada pengecekannya. Oke. Okay? Nah, kemudian kita punya sebuah web service lagi yakni add movie genre yang kita kirimkan movie ID, genre ID-nya. Kemudian kita akan buat program PHP-nya untuk menyimpan data tersebut. Ya, pertama-tama lagi-lagi app.request.post. Tujuannya adalah HTTP localhost. Sesuaikan masing-masing ya. Anda buat dulu add movie genre.php. Disesuaikan sendiri dengan kondisi di masing-masing kalian ya. Data yang dikirim itu ada dua, tapi sementara saya buat sorry dulu ya karena saya mau menyelesaikan functionnya ini ya, titik koma. Nah, data yang dikirim itu ada dua. Yang pertama movie ID-nya apa? Movie ID-nya apa? Yang kedua adalah genre-nya apa? Ya, movie ID. Nah, ini saya keliru, teman-teman. Movie ID itu diperoleh dari ini. Var ID page. Nah, ini makanya itu var ID page-nya ini kalian taruh di atas saja lah ya. Taruh di saya control X ya. Saya cut. Taruh aja di bagian atas ini di edit movie. Mungkin di bagian paling awal ya. Nah, seperti ini. Var ID jadi di bagian yang paling atas di else if-nya ini. Else if page name edit movie sama kurung kurau buka. Nah, itu ada var ID page router current root params ID. Ingat ya, ini tujuannya untuk membaca parameter yang dikirimkan ke dalam page edit movie which is movie ID ya. Jadi movie ID adalah ID yang ini. Sehingga ketika kita mau mengirimkan data movie ID ini saya enter saja supaya clear. Titik dua, ID, koma. Kalau Anda mau ngirimkan lebih dari satu data di dalam parameter ini, Anda pakai koma. Genre ID. Yang diperoleh tentu saja dari dollar cell dot fold ya itu ya. Jadi yang bagian depan ini untuk data ID movie, nomor dua ini untuk melempar genre ID. Jadi ada dua informasi yang kita lempar ke add movie genre dot php dua ID ini. Oke, isinya, isi functionnya, jangan lupa, saya tadi lupa, function ini ada data parameternya, data ya seperti itu, supaya kita bisa parse. Sebenarnya ada ngapa-ngapain ya dengan ini ya, dengan isi function pengembalian dari web service ini, kita hanya mau ngecek apakah
sukses atau enggak. Jadi isinya kayak gini. Sukses atau enggak. Ya, kalau sukses maka pembobosnya di apa dikembalikan ke default value kosongan. Nah, ini kurang lebih untuk program select genre-nya yang melakukan pemanggilan ke add movie, saya akan kopas lagi ke Zoom chat. Ya, silakan dikopas dulu. Tapi kalau dijalankan error ya, karena kita belum bikin ini. Add movie genre PHP. Oke, sudah teman-teman ya. Jadi sekarang kita mulai membuat add movie genre PHP-nya. Anda buka salah satu ya, new movie aja, karena yang paling Anda buka new movie, ini yang paling mirip dengan yang akan kita kerjakan, yakni kita akan lakukan insert. Ctrl A, Ctrl C, Anda buat file baru di XAMPP Anda. Ctrl V, simpan langsung, diberi nama add movie genre.php. Jadi pakai aja template dari new movie. Beri nama add movie genre.php. Sudah ya. Add movie genre.php, save. Nah, isinya apa? Yang pasti insert into kemana? Begitu ya. Intunya adalah ke tabel movies underscore genre. Ya, itu pasti. Movies underscore genres. Ya, seperti ini. Dan yang di-insert itu cuma dua hal, yakni movie ID sama genre ID. Jadi ini Anda hapus movies ID. Sorry, nggak pakai S. Ini juga nggak pakai S, maaf. Insert itu movie genre, jangan keliru ya. Kalau keliru ya tentu saja akan ada error. Dan genre ID. Oke. Value-nya tentu cuma dua ya. Dua item ini aja yang dikirim. Berarti tanda tanyanya cuma dua. Ya. Prepare-nya cuma dua. Dua variabel yang mau kita baca. Movie ID sama genre ID. Tanda tanyanya cuma dua. Nah, define parameter, kalau Anda lihat di struktur table-nya movie genre, bahwa keduanya ini, movie ID dan genre ID ini adalah integer. Integer. Sehingga bind parameternya bukan SS, bukan string, tapi II. Karena ada dua integer misalnya. Integer untuk movie ID dan integer untuk genre ID. Oke. Dan kalau Anda lihat, seperti biasa, kita lakukan extract post, dollar postnya diekstrak, yang otomatis mengkonversi array dollar post menjadi variabel-variabel yang berdiri mandiri, ya. Jadi kalau Anda lihat di app.js, kita ngirimkan dua movie ID sama genre ID sebagai dollar post yang biasanya dibaca menggunakan array-nya. Nah, karena kita lakukan ekstrak, maka kita bisa langsung panggil movie underscore ID dan genre underscore ID. Oke, itu aja. Selepasnya udah nggak ada yang berubah. Ya, ini saya akan kopas, teman-teman, ke chat room. Ya, itu ya. Jadi programnya adalah insert into movies genre. Dua yang dikirim, movie ID sama genre ID. Ketika dikirim, sampailah di sana. Lalu, apa? Disimpan ya, di insert ke dalam movie genre. Oke. Kalau mau testing dulu add movie genre ini, ya silakan Anda buka browser kosongan, diketik add movie genre PHP. Ya, mestinya error ya, karena posnya ini dia apa namanya, kita nggak ngirim apapun ke posnya, makanya itu ID-nya nol ini ya, ID-nya zero ya, karena gagal melakukan insert.
Ya. Gagal melakukan insert. Nah, karena itu teman-teman kita akan langsung testing aja di PPJS. Yang penting nggak kelihatan, nggak keluar error begitu ya, yang aneh-aneh. Kita lakukan new movie. Saya akan kali ini saya akan isi yang benar ya. Misalkan Avenger. Saya gampang nanti track di database. Test. Test 123. 11. Submit. Oke. Nah, tambah genre-nya saya akan pilih action. Nah, ya action ya. Apakah betul action-nya ini masuk ke database kita? Pertama-tama Anda lihat di localhost movie, Anda lihat ID-nya Avenger ini adalah 459513 yang barusan kita insert. 459513. Anda buka movie genre, Anda bisa lihat ya 459513 dan genre ID-nya 28 which is action itu sukses masuk. Kalau Anda tambahkan yang lain, silakan. Misalkan adventure, kemudian fantasy, kemudian apa lagi? Lainnya ya, animation kali. Ya, seperti ini. Nah, kita reload movie genre-nya, dan Anda lihat, untuk movie ID 459513, sekarang udah punya 4 genre yang sukses masuk ke dalam ini. Artinya nih kalau apa dibuka maksudnya artinya ini sudah kesimpan, sukses kesimpan, dan Anda ini ya Anda berhasil menampilkannya ke page. Oke, silakan dicoba dulu teman-teman, ada yang error kah, dites dulu. Cara ngetesnya yang tadi saya jelaskan ya, tambah genre, lihat di localhost movie genre ada penambahan ID enggak gitu ya. Silakan, apakah ada yang error? Pak, saya enggak nambah. Oke, silakan di-share. Jevan? Iya, Pak. APPJS dulu, Jevan. Oh, bukan-bukan, di browsernya. Oke, yang di yaitu di situ. Klik kanan dulu, klik kanan. Inspect console. Konsolnya diklik. Ya, tambah genre. Jangan disabit, tambah genre. Oke, nggak nambah ya, nggak masuk ya? Iya. Mau lihat APPJS-nya? Sebentar. Mau lihat apa itu? Add movie genre PHP. Ya, mestinya oke nih ya. Coba balik lagi ke browsermu ya, browser. Oke, ini new movie lagi ya, diisi sembarang. Oke. Ya, nggak usah disubmit. Ke database localhost, phpMyAdmin. Empat lima sembilan lima nol tiga. Oke, movie genre. Movie genre. Di sorting dulu. Bukan genre ID-nya, tapi movie ID-nya. Masuk gitu loh, 4595. Oh, iya. Salah ngecek berarti, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kamu kalau sorting nggak usah pakai sort by key itu, langsung aja klik judul tabelnya itu loh. Misalkan mau sorting movie ID ya, kamu klik judul tabelnya, dia akan otomatis sorting. Oh iya, terima kasih. Either ascending atau descending ya. Oke ya, teman-teman, tuh ya. Ya, Pak, maaf. Oh, ada error lagi, silakan. Saya mau nanya ini juga, maksud Pak. Oh iya, silakan. Ini kan ada Pak, kan 49 45 19 ya Pak, ya Pak. Ini saya harus nyari satu-satu atau gimana Pak? Soalnya diklik aja. Diklik
Diklik lagi. Loh, turun lagi bawah. Oh, nggak ada ya. Oke. Coba di search di sini sini. Ya itu. Bukan di SQL, di sebelahnya nah. Di search. Ya, search itu. Movie ID-nya 45 sama dengan 459. Oh, gak hafal lagi ya. Value-nya. Maaf. Mana tadi? Oh, kok kayak gini? yang barusan 459 5. Tadi judulnya apa movie-nya tadi yang barusan kamu masukkan? Paling baru. Value-nya coba. Paling baru. Scroll bawah bawah PPP. PPP. Ayo dulu, ayo. Go, kanan. Oh, enggak masuk berarti. Oke. Jadi enggak ada. Coba dilihat lagi. Di ya. Ini benar sih, enggak masalah ini. Oke, movies genre ya. Sorry, stop. Oh iya. Benar ya. Nah, itu. Genre-nya benar. Oh, iya. Ya coba S kasih S dulu. Bener dong. Nah ya wis coba sekarang balik ke Rainbow Seven. Nah lakukan reload new movie lagi. Tambah genre satu biji. Dah. Coba balik ke localhost. PHP admin ya. Itu 45921 itu kelihatannya. Ya, Pak. Paling atas itu. Masuk toh? Nah, sip. Oke. Okay. Permisi, Pak. Ya, Dika. Saya nggak masuk di tabelnya tapi waktu dicari ada, Pak. Nggak masuk di tab. Coba share screen. Saya di share screen ya, Pak. Iya. Nggak masuk di tabel maksudnya, Pak. Ini yang terakhir saya tambahkan itu ini 29 AA. Oke, terus cuma sampai sini, Pak, terakhirnya. Kalau di search ketemu? Ketemu, Pak. Enggak ketemu. Enggak oh. Ada, enggak ada itu, result empty itu. Coba lihat program add movie genre PHP. Udah bener ini. Sekarang lihat framework 7-mu di browser. Ada error nggak di konsolnya? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Oke. Mau lihat app.js coba? Oke, localhost 8080 bener ya? 8080. Iya. Movie ID genre ID. ID-nya udah dipassing di atas, ditaruh di atas yang ini, Pak. Ya, lo itu ID movie kamu. Kamu pakai ID movies. Oh. Ya, berarti yang nah, itu diganti ID movies. Oke, simpan. Selesai, udah beres. Saya coba ya, Pak. Iya, coba. Stop, localhost-nya dibuka. Movie-nya dulu itu kan 29771. Nah, masuk movie genre. Nah, itu sudah nongol. Oh, ya. Makasih, Pak. Ya, oke. Okay. Ya, Arman-man ya. Oke. Okay. Nah, untuk exercise kalian kerjakan. Ya, hari ini dikumpulkan. Deadline-nya nanti malam jam 11 jam 12 malam. Silakan lembur. Tapi kayaknya ada beberapa teman-teman yang sudah selesai sih. Ya, saya salut ya beberapa teman-teman yang udah curi start duluan ya.
Buatlah agar tombol submit pada edit movie bisa dijalankan dengan sukses. Submit itu yang mana? Yang ini, teman-teman. Ya. Submit. Ketika tombol submitnya diklik, maka apapun yang saya edit-edit di sini, itu akan terupdate. Jadi query-nya bukan insert lagi, tetapi update query. Oke, buatlah tombol delete pada detail movie 2 dan panggil web service delete movie. Itu yang mana? Itu ada di sorry. Detail movie 2 itu yang mana? Yang kemarin kok lupa saya. Detail movie 2. Judul genre cast. Oh ya, maksudnya begini. Masuk ke dalam sebuah film ya, yang ada judul, ada deskripsi, ada genre, kalian sudah punya ini, dan ada case-nya. Nah, ini diminta untuk menambahkan tombol delete. Ya, tombol delete somewhere, mau taruh di atas, lebih baik ya, nggak apa-apa. Tombol delete somewhere, kalau itu diklik, ya, diklik, maka panggil delete movie PHP, ya, isinya adalah query delete. Ya, delete from database movie, where ID sama dengan, nah sekian. Setelah delete page berpindah ke halaman popular movie. Masih ingat kalau mau pindah-pindah itu kalian pakai page router. Contohnya ada nggak ya di sini? Nah nih, navigate juga bisa ya. App view main router navigate. Nah, navigate ke halaman apa? Nah ini silakan Anda pakai itu. Navigate ke halaman popular. Ada zip folder www aja, update movie, isinya update movie PHP dan delete movie PHP. Maksud saya begini, yang di zip itu isi folder www ditambah update movie PHP ditambah delete movie PHP. Oke? Nah, itu ya, tolong dikerjakan. Nanti aja karena saya mau jam langsung ke materi selanjutnya, teman-teman. Kita ngejar ini ke materi. Oke, ada chat. Oh ya, siapa ini? Sela. Oke, Sela silakan share dulu. Saya izin saya sebenarnya, Pak. Ya. Kemarin tuh saya sudah cek, cuma nggak ada error, Pak, waktu saya tambah. Oke. Okay. Ini sudah sukses. Mm-mm. Pilih genre-nya. Belum masuk ke edit movie, Pak. Loh, ini masih new movie ya? Iya, Pak. Dari kemarin. Programnya APPJS. Di page new movie, mana new movie lu? Ini, Pak. Oh, navigate-nya gagal. Sukses tambah data, app view main router navigate-nya ke edit movie. Edit movie-nya mana page edit movie-nya? Di bawah. Coba scroll dikit. Scroll. Yang edit movie. Iya, di APPJS. Ini, Pak. Oh iya, page-nya mana? Bukan page. As if page name. As if page name edit movie-nya mana? Tadi ya? As if page name. Nah, ini dia. Coba buka routernya dong, router JS-nya. Router JS. Nge-lag kamu. Nah, oke, okay, nggak apa-apa. Edit movie ID. Ini benar ini, Dan. Edit movie-nya udah disimpan belum? Sudah, Pak, yang ya. HTML. Ya, disimpan dulu, Ctrl S. Ya.
Dicoba lagi ya, Pak. Coba lagi, coba lagi. Masih belum bisa, Pak. Oke, coba diklik oke. Coba lihat ke edit movie-mu lagi. Ke halaman di Visual Studio Code-nya. Nah, paling atas. Iya, kok nggak bisa redirect ya. APPJS-nya balik lagi. Di new movie nih, kuncinya di new movie. New movie. Bentar, kamu kok punya dua edit movie ya? Enggak ya? Enggak, Pak. Satu aja. Satu ya? Else if-nya cuma satu ya? Iya. Enggak, dua tadi itu. Satu aja ya? Iya, satu. Yang bawah ini new movie. Oke, sebentar. Oke, turun lagi. Oke. App view main router navigate-nya ini yang nggak jalan nih. App view main router navigate. Edit movie. Bentar, saya cek kan punyaku ya. Iya, Pak. Kemarin juga saya alert sudah sukses, tapi nggak bisa masuk ke edit movie-nya. Enggak. Betul. Udah benar sih punyamu nih. Gini aja, ini nanti gini, kamu zip ya, zip BBB. Coba nanti kirim ke aku, nanti coba itu. Oh iya, Pak. Itu ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Oke ya, lanjut lagi. Apa itu di materi weekend 6 local storage ya, implementasinya login dan shopping chat biasanya ya. Apa itu local storage ya? Local storage adalah metode penyimpanan data secara lokal di browser kalian, jadi tidak disimpan di PHP server tapi disimpan di browser ya, di browser, baik browsernya handphone atau browser desktop, sama aja. Dan tidak bisa expired. Harus dibersihkan manual via JavaScript atau clear cache. Nah, local storage sangat berguna misalkan menyimpan session pada aplikasi model hybrid kayak Framework 7 gini kan, mungkin kalian wondering gimana caranya nyimpan session gitu ya. Kalau di PHP itu kan ada namanya session. Ya, $_session untuk menyimpan session pengguna sehingga pengguna tidak selalu ditendangin lagi ya, ditendangin keluar lagi ya, sehingga kita harus punya suatu cara yang mirip kayak sessionnya PHP tapi bekerja di JavaScript ya. Jawabannya adalah local storage. Selain itu fungsinya juga menyimpan shopping chart user. Jadi kalau Anda belanja online, belanja masukin barang ke chart, maka barang-barang tersebut akan tersimpan di suatu memori. Ya, kalau Anda belum login, maka kesimpan di JavaScript. Tapi kalau Anda mungkin sudah punya akun dan sudah login, mungkin penanganannya bisa disimpan ke server. Tapi ini khusus jika usernya belum login, maka isi shopping chart-nya dimasukkan ke memorinya JavaScript, which is local storage. Yang ketiga, contoh ketiga adalah menyimpan settingan user pada sebuah website. Ya, settingan itu macam-macam ya. Konfigurasi di websitenya. Dan cara penggunaannya super gampang. Local storage dot nama variabelnya apa, username misalkan sama dengan apa, ya ini bisa. Atau menggunakan model array begini boleh. Atau menggunakan local storage dot set item key value gitu ya, keynya username, value-nya saya. Ini bebas Anda mau pakai cara yang mana. Untuk membacanya, membaca datanya juga sama ya. Local storage.username, local storage
apa array username, get item username, sama aja. Untuk menghapus menggunakan ini. Jadi ini super easy untuk menyimpan data ke dalam local storage. Nah, kita, untuk testingnya kita mau bikin login-loginan. Jadi kita buat page baru. Anda siapkan page baru. Control N, Control S, simpan di framework 7 www beri nama login html, save login html. Isinya apa? Nah, ini supaya cepat saya akan mengkopas sebentar. Oke. Saya akan copy paste-kan ke chat. Aduh, nggak bisa, Rek. Oke, bentar. Kalau nggak bisa gini, harus copy paste one by one. Nah, itu ya. Tolong dikopas. Jadi di page baru, beri nama login HTML, tolong itu dikopas. Ini adalah template login HTML yang ada di framework 7. Ya, Anda bisa cari di dokumentasi, ya, Anda bisa copas dari sana juga. Isinya simple, cuman text box username, text box password, tombol sign in, selesai. Itu aja isinya. Cuman yang berbeda adalah ini, bagian ini. Coba Anda perhatikan di kelasnya. No navbar, no toolbar, no swipeback. Ya, tiga itu yang ditambahkan di kelas page-nya. Artinya halaman ini itu akan nongol full screen, tidak ada toolbar, tidak ada navbar, dan Anda nggak bisa go back, nggak bisa pencet back button, nggak bisa swipe back dan sebagainya. Swipe back itu iOS ya, di iOS kita bisa swipe back. Nah, itu ya. Jadi loginnya ini benar-benar tidak bisa kemana-mana. Jadi Anda harus login dulu baru bisa masuk. Ya, sekalian Anda bikin rootsnya. Jadi Anda buka roots.js paling bawah sendiri. Tambahkan satu entry, ketik aja login. Login ya, login HTML. Nah, ceritanya teman-teman. Ceritanya ketika kita buka app kita nanti, maka ada pengecekan udah pernah punya local storage username enggak? Begitu ya. Jika belum punya, maka halaman akan di-redirect ke halaman login. Oke, ceritanya kayak gitu. Nah, eventnya untuk hal itu, maka kita bisa pakai event yang namanya page after in. Selama ini kita kan belajar pakai page init. Page ini adalah event yang di-trigger ketika kita menginisialis sebuah halaman, mempersiapkan sebuah halaman. Nah, page after in itu terjadi setelah init selesai. Initnya selesai, kemudian usernya masuk ke dalam after, ke dalam suatu halaman. Nah, itu disebut after in. Oke. Jadi, di app.js coba Anda scroll. Nah, di atasnya kali ya, di atasnya page, jangan di dalamnya page init ya, tapi di atasnya page init di sini. Anda buat pemeriksaan local storage ya, document on page after it. Function seperti itu. Jika tidak local storage dot username, local storage itu huruf L depannya kecil, S-nya besar ya, local storage. Jika di browser ini nggak ada local storage username, maka usernya ditendang. Ditendang kemana? Ke navigate, ke login.
Ini sekalian tadi saya ya, dicoba patch routernya ini jalan enggak nih? Patch routernya ya. Oke, nah ini ya, simple seperti ini. Nah, mari kita jalankan. Kita akan reload. Nah, Anda bisa lihat ya. Oh, wait. Kenapa? Oke, sebentar. Ini kok. Dokumen on page after in. Punya kalian redirect ya? Keluar. Betul apa salah? Keluar, Pak. Ya, kelempar ke login ya. Ini kenapa saya nggak jalan? Karena saya lupa kemarin tuh saya nyoba-nyoba. Jadi udah kesimpan local storage-nya. Ya, jadi saya akali dulu ya. Sementara saya pakai ini dulu. Local storage remove item. Nah, sudah sip. Saya delete lagi. Saya remove. Ya, saya akali. Jadi ketika kita reload, maka sistemnya ngecek kamu udah punya local storage username enggak. Kalau belum punya, maka ditendang ke halaman login ini di mana kita isikan username dan password. Sampai sini dulu ada yang belum bisa nendang ke sini? Sela? Oh, masih coba. Oke. Yang ketinggalan saya kopasin. Ya, dokumen on page after in. Jika local storage tidak ada, maka ditendang ke navigate, ditendang ke login screen ya. Tapi kalau local storage-nya sudah ada, local storage username-nya sudah ada, maka tidak terjadi apa-apa. If ini akan diabaikan. Mungkin ada bertanya, loh Pak, page after in ini dijalankan di halaman apa? Ya, kalau tidak ada pengecekan if-ifan kayak page init ini, maka page after in ini akan ke-trigger di semua halaman. Ya, misalkan Anda masuk ke halaman apa begitu ya, halaman popular movie ya, ini ke-trigger lagi. Anda masuk ke halaman edit movie ini ke-trigger lagi. Gitu ya, senantiasa ada pengecekan login-nya. Local storage-nya. Udah ya. Oke. Okay. Lanjut ya. Buatlah tabel user, tapi kelihatannya teman-teman, tabel master user ini sudah ada. Coba kalian periksa sendiri-sendiri. Coba diperiksa di localhost-nya, di phpMyAdmin-nya, apakah udah ada tabel master user beserta ID-nya Superman. Ada nggak? Ada, Pak. Ada ya. Jadi tidak perlu dibuat yang ini. Karena sudah ada, ya. Jadi yang dibuat adalah web service untuk login, teman-teman ya, web service untuk login. Menggunakan select standar saja. Jadi kalian buka PHP-nya, mungkin movie list PHP, ya. Karena ini select standar, Ctrl A, Ctrl C, buat file baru, beri nama, disimpan langsung, beri nama login.php. login.php save. Nah, Anda bisa paste ke sana. Jadi isinya apa? Isinya adalah select ke database. Oh ya, lupa ekstrak postnya. Sebentar. Ekstrak post, select all from master user where user ID sama dengan user ID yang dipasting, and user password sama dengan user password. Sela, karena loginnya bisa terbuka, coba kamu pakai cara yang sama untuk navigate page router tadi. Kamu pakai cara yang sama untuk navigate dari halaman new movie ke edit movie. Nanti coba di komen dulu, terus dijalankan sana ya. Nanti coba begitu. Nanti saya coba. Sampai mana tadi ya? Oh ya, sini ya. Isinya sama teman-teman ya. Isinya nggak berubah, udah itu aja.
prepare, execute, bla bla bla, saya cek dulu ya. Nah, ini nggak ada while-nya ini mestinya sebenarnya. Oh ya, nggak perlu while ya sebenarnya. Hanya numerous. Ya, ini nggak usah while-nya, nggak perlu. Nah, begitu. Data ini jadi nggak bermanfaat sebenarnya. Yang kita perlukan sebenarnya cuma result-nya aja, just result success. Ya, result success berarti indikasi bahwa login-nya berhasil. Oke, itu ya, teman-teman ya. Jadi kita sudah punya login PHP. Nah, sekarang kita balik ke app.js. Ya, kita mau membaca username sama password yang diketikkan oleh user ini yang di-trigger dengan menekan tombol sign in. Oke. Bukalah app.js. Nah, di bagian page init mungkin saya taruh di bagian paling atas ya, di sini ya. Ini saya kasih else gitu ya. Boleh ya. If page.name sama dengan login. Oke, seperti itu ya. Dollar. Nah, button loginnya tadi apa? Namanya btn sign in. Ya ini ya. Pager btn sign in dot on click function titik koma. Seperti itu ya. Jadi ketika button sign in-nya ditekan, maka kita lakukan pemanggilan app.request.post ke http localhost HMP apa itu tadi login.php. Itu yang pertama ya. Jadi cek ke web service, kita mau ngirimkan username sama password ya. Ini saya kosongin dulu, kurang-kurang dulu. Function data kurung-kurung awal buka, kurung-kurung awal tutup, titik koma. Anda buat seperti ini dulu. Data yang dikirimkan itu ada dua, user ID sama password. Ya, jadi ini saya enter dulu. Supaya clear, ini fungsinya saya enter di bawah. Nah, begini. Data yang dikirimkan ada dua, yang pertama adalah user ID. Kalau Anda lihat di login PHP, HP yang Anda buat tadi, maka yang PHP kita mengharapkan user ID dan user password. Ada dua. Oke. Balik lagi. Nah, artinya di sini kita ketik user underscore ID, titik dua. Kita dapat dari mana user ID-nya? User ID-nya diperoleh dari text box username. Ya, dengan nama ID username. Jadi cara tercepat, Anda bisa akses textbook-nya dengan cara dollar pager username.fall. Cara tercepat untuk mendapatkan user ID. Koma, ada dua kan tadi. Yang kedua adalah user password. Sama, caranya sama. Anda ambilkan dari password yang memiliki ID password juga. Jadi di app.js-nya, supaya rapi saya bikin begini. Nah, gini ya. Sebentar. Segini aja. Nah. Dollar pager password all. Ya ini ya, teman-teman ya. Jadi ada user ID yang ambil dari username dan ada user password yang ambil dari password, text password, lalu dikirimkan ke login PHP. Di dalam login PHP akan dicek ke server, ke database log master user. Jika sukses, maka dia akan mengreturnkan apa itu? Result success. Dengan kata lain, jika hasilnya lebih dari 0, ketemu gitu ya, minimal ada satu data, maka sukses. Jika tidak, maka error. Itu yang dilakukan. Sehingga dengan demikian di bagian function data ini, kita bisa baca
resultnya, ya. Ini copy paste aja dari tetangga. Nah, ini teman-teman ya. Jika resultnya sukses, maka kita akan redirect. Tapi kita mau membuat local storage. Anda ketik local storage dot username dollar pager username dot vault. Dan kita akan redirect back ya, redirect back pakai program page.router.back. page.router.back/ ini kita memanggil seperti memanggil navigate back ya, swipe back atau navigate back ke page sebelumnya. Oke. Kenapa kita yakin ada page sebelumnya? Karena kalau Anda lihat di bagian awal tadi, after in yang men-trigger login itu artinya kan kita sudah akses suatu halaman ya kan, halaman dashboard atau halaman home, tapi gara-gara nggak ada local storage maka dipindah ke halaman login. Nah artinya bisa di back kan. Nah sehingga di situ kita bisa paksa back menggunakan page router back. Jadi setelah login berhasil kita router back kan ke halaman sebelumnya, yakni halaman home ya, sehingga muncul. Itu kalau resultnya sukses. Tapi kalau resultnya fail, bukan sukses, maka ATP dialog alert username atau password salah. Oke ya, ini ya. Jadi saya akan kopas ke Zoom chat, silakan dicermati. Oke. Username dan password. Saatnya dicoba. Pertama-tama kita harus tahu dulu username passwordnya apa. Usernya name-nya adalah Superman, passwordnya adalah S 5 kali. Oke, berarti nanti di sini Superman Anda ketik S-nya 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Sign in-nya dipencet, maka kita di-back-kan ke halaman apa ini? Halaman home index. Dan kalau kita reload sekarang, Ctrl R, Anda bisa reload, maka Anda nggak dilempar lagi ke login. Kenapa? Karena Anda sudah punya local storage. Anda sudah punya local storage. Jadi Anda aman, nggak ditendang lagi ke halaman login. Dicoba dulu, siapa yang nggak bisa login? Cara deteksinya gimana? Setelah sign in, misalkan navigate ke apa, go back ke halaman home, Anda reload ya, di reload browsernya, Ctrl R. Kalau masih tetap ketendang terus ke halaman login, berarti local storage-nya nggak kebuat. Teman-teman, ya, gimana? Saya belum bisa. Bisa share screen? Yaitu HMP-nya itu. Oh iya. Kalau copy paste perhatikan beda, punya saya sama punya mu tuh URL-nya beda. Coba. Ya, reload. Ya aman, ya. Sukses. Makasih Pak, maaf Pak. Iya. Pak, saya juga sama Pak, masih kelempar. Coba lihat Jevan. Ya, sebentar saya siap. Oh, enggak. kamu bukan Superman ya? Udah kamu ganti ya? Ininya, yang ini. Loh, nah itu. Oh, maksudnya pakai Superman. Iya. Iyalah. Kecuali kamu insert user Jevan ya. Ya silakan pakai Jevan. Oh,
gitu ya, Pak. Oh. Ini login loh, login. Jadi dia baca dari master usernya ini. Superman. Ken gini. Superman, Superman. S-nya 5 kali. S-nya kurang 1 kali ya. Eh, oh, udah bener ya. S. Coba lihat lokal hostmu. Ini kok ada 2 ya, master usermu. Coba dibuka APPJS-nya. Kamu coba alert data somewhere, function di bawahnya function ini, function data itu. Function data. Yang ini kak. Ya itu enter. Alert data. Dalam kurung data. Itu koma, mau lihat isinya saya, oke? Reload. Superman SSS. Okay. Betul ya namanya movie/login.php ya. Movies. Betul ya. Kamu login PHP mana? Aku belum buat simpan. Simpan dulu ini, save. Simpan, Pak. Oh, sebentar. Kamu simpan dulu ya Superman SSSS. Nah, sukses toh. Oke. Okay. Tadi belum kamu simpan. Oh iya. Login PHP-nya. Oke. Okay. Terima kasih ya, Pak. Ya. Oh, permisi Pak, punya saya nggak bisa login. Iya Brian, coba spread share. Okay. Sign in. Okay, mau lihat PPJS-nya. Benar AMP ya? Iya. Yeah. User ID, password, function. Coba di ya. Oh ya, ya coba di alert dulu function data itu. Function data enter ya di situ. Alert data. Alert biasa aja dalam kurung data. Koma, reload. Pada error aneh itu apa itu Superman uncheck runtime last error the message port closed before response is ya coba kamu tutup browsernya nih movie mode tutup kemudian buka Node.js command promptnya di bawah itu ya ketekan Ctrl C tekan npm start npm spasi start enter dulu error apa tadi atas itu tadi saya bilang charge disable schedule oh enggak apa apa klik kanan inspect konsol konsolnya itu masih error ya memang super kalau ini selalu ada di punya saya Pak enggak masalah ya enggak apa-apa ya. Okay. Button sign in-nya respon nggak sih? Button sign in. Button di APPJS. Button sign in on click function. Coba alert di situ. Ya, enter alert something bla bla bla. Simpan, reload. Nah, button sign in-nya nggak. Oh, tidak bisa. Tidak deteksi. Okay, page name-nya login kah? Betul ya, itu button sign in. Tunggu. Bentar. Itu
Kamu coba scroll sedikit ke bawah. Nah, itu bukan else if, tapi if biasa. Yang login, login, yang login. Itu if biasa, terus local storage di atas itu dihapus. Yang ini? Iya, dihapus. Itu kan sudah ada di page after in. Fatal error, apa itu? Uncaup, bla bla bla. Oke. Itu alertnya dihapus. Alertnya dihapus, bentar. Uncaup, JSON-nya hancur. Alert datanya ditampilkan lagi. Alert undo. Nah, itu. Ya, wis. Titik koma. Simpan, reload. Stop. Angkat ada number of variable must match the number parameter in the PHP. Oke, mau lihat PHP-mu, ini error di PHP. Loh, band parameternya kok movie yang login, login PHP, login PHP. User ID sama password tuh. Oh, enggak perlu band parameter. Udah, enggak perlu band parameter. Kamu coba buka contohnya di new movie PHP. Movie list PHP. Coba buka. Movie list PHP. Nah, ini contohnya kayak gini. Jadi STMT execute enggak pakai band param toh? Ya. Ya tinggal result get result. Apa enggak usah result get result sih? Enggak usah result get result. Jadi cuman count insert ID. Udah bener. Ini doang. Udah. Simpan dulu ya, sudah ya. Jadi. Oke. Duh, resolve. Username atau password. S-nya 5 kali, udah bener ya. Udah ya. S, udah bener. Ya, sudah bener, Pak. Sign in, okay. Coba lihat PHP-nya. Okay, select all from master user where user ID sama dengan user password sama dengan user password. Extract. Okay, sekarang coba di gini. Kamu di bawahnya SQL itu di echo langsung. Enter echo $SQL. Titik koma. Simpan. Reload. Cemplungin. ID Superman, password SSS, result fail. Kok aneh? Superman user password SSS, result. Coba lihat programmu lagi, PHP-mu. 6 row ya itu. Oh, saya tahu. Bukan affected row. Bukan affected row, tapi 6 row. Nah, saya coba cek punya saya. Login PHP. Affected row itu hanya dipakai untuk query-query yang mengubah kayak query delete sama update ya. Jadi gimana? Gini. Num rows underscore rows. Ya, udah gitu doang. Oh, anu dimatikan dulu. Bentar ya, tunggu. Oh, gini. Tetap pakai result, maaf. Jadi di STMT execute, itu kamu tambahin dollar result, sama dengan dollar STMT, panah, get result. Ya, titik koma, dan dibawa di if-nya itu, if result, panah, no, numbers. Udah, betul. Akhirnya sukses. Loh, kok nggak redirect? Oh ya, karena error alertnya apa echo-nya dimatikan. Echo SQL-nya matikan, itu bikin masalah itu. Dah, simpan, reload Superman. Nah, reload. Ya, oke, okay, aman. Oke ya, aman-aman gitu ya. Pak, saya lagi. Oh iya. Saya udah bisa masuk, Pak. Cuma kalau saya reload
balik lagi Pak ke loginnya. Coba lihat programnya. Sebentar saya share ke. Berarti local storage-nya belum kebentuk. Coba lihat di bagian appjs. Appjs di page after in. Sorry, page after in dulu. Log. Nah, ini kamu salah ketik itu. Username. Username. Username toh. Oh, iya toh. Wes simpan. Simpan dulu. Udah aman. Oke. Okay. Aman, sudah aman. Enggak iya. Ketendang ke login toh. Iya. Oke. Oke, nice. Pak, permisi, ini saya enggak bisa belum login tapi dia enggak bisa masuk ke login, Pak. Oke, coba di share screen. Maksudnya di reload tapi nggak kelempar ke login gitu ya. Nah, coba lihat programnya. Di bagian apa itu? APPJS. Di bagian bawah-bawah terus-terus. After in. Nah, ini dia sebentar. Page init after in custom page. Oke, okay. Coba kamu lakukan alert di dalam page after in itu ya, di dalam fungsinya itu. Nah, di luarnya enter alert sembarang gitu ya, hello gitu ya atau apa. Ya, di koma, coba di reload. Nah, artinya enggak masuk after in ya, enggak masuk page after in. Coba lihatlah, klik kanan dulu, klik kanan, inspect, konsol, kosong ya, enggak ada error ya. Oke, okay, coba lihat lagi di APPJS-nya. After in-nya nggak jalan. Kamu betul mengedit file yang betul ya, yang sama ya? Betul. Ya betul. Oke, okay, yakin ya. Hello F7 ya, Hello F7 ya. Oke. Okay. Itu ada button one. Button one itu jalan enggak button one-nya? Itu kayaknya bentar. Enggak ada ya, kamu? Enggak ada ya. Atau mungkin Enggak tahu sih saya, Pak. Saya takutnya itu bentar. Coba lihat Node.js command prompt-nya. Node.js command prompt mana? Ini ya, scroll ke atas. Paling atas. Stop. Ya, udah benar nih. Udah benar nih. Oke, okay, oke. Okay. APPJS ini coba paling atas, scroll paling atas. Terus, terus. Oke. Okay. Oke, okay, ya, betul, betul. Coba sekarang mau buka indeks HTML. Indeks HTML-nya. Coba tambahin satu paragraf baru, P. Di itu, di bawahnya. Di sini ya? Ya, P. Ya, lorem ipsum atau apa, bla bla bla. Begitu. Ya, wis. Oke, okay, simpan. Reload. Ya, oke, okay, aman. Jadi aman. Kita mengerjakan file yang betul. Sekarang page init-nya nih nggak jalan. Coba balik APPJS. Tunggu. Nah, ini sebentar ya. Nah, saya cek punya saya dulu ya. Ya, Pak. Nah, itu page init. Dokumen page after in itu udah ditaruh di dalamnya on init nggak? Kamu coba scroll ke atas. Punya on init enggak kamu? On. Oh, enggak punya. Atas lagi, paling atas. Nah, ini dia. Stop. Nah, ini kalau kamu lihat, on init function, bla bla bla, ya, if device Cordova, ya, bla 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 itu, maka semua program page, apa itu, page initmu, dokumen page initmu, harus dimasukkan ke yang saya tanda ini. Sebentar. Di zoom-nya itu. Ya, di dalamnya sini. Jadi di ini kamu enter
if F7. Bukan, di Cordova app ini, di luarnya itu. Nah, enternya, nah betul. Jadi kamu cut programnya yang bawah, coba kamu scroll dulu ke bawah. Ini yang bawah maksudnya sampai bawah semua atau enggak. Hanya dollar dokumen page after sama page init yang besar itu. Dari page after in sampai page init kamu cut semua. Jadi dari line 127 sampai bawah terus. Sampai terus. Semua. Iya, sampai ya. Tunggu, jangan sampai. Ya terus. Lanjut. Terus. Wait. Terus. Ini gak usah. Sampai sini berarti, Pak. Nah, saya khawatir. Tunggu. Saya khawatir ini sebentar. Turun lagi, scroll page. Nah, itu tutupnya apa itu ya? Itu juga mestinya. Berarti ini aku copy ke atas dulu ya? Iya. Copy dulu ya, Pak. Bentar, jangan. Aduh. Oke. Aduh. Bentar, mikir dulu. Tunggu ya. Iya, Pak. Kamu scroll dulu ke atas. Scroll terus. Stop. Nah, bisa nggak di collapse page init-nya itu? Kamu klik panah kecil. Nah, itu. Nah, sip. Cut sekarang. Nah, ini yang saya maksud. Cut, cemplungin ke tadi, lokasi sini, ya. Tadi. Nah, Ctrl V. Sudah, simpan, reload. Coba ya. Mm-mm. Nah, itu kan jalan kan? Oh iya. Nah, lagunya. Jadi itu ya. Jadi coba page ya. Init simpan ya. SSSS 5 kali. Dollar is not divine. Coba lihat di APPJS. Kelihatannya kamu pakai dolar-dolar nih, iya, Pak, bukan iya. Dolar. Berarti yang program di login itu, mana tadi, page login, itu kamu ganti jadi dolar biasa. Nah ini, mana ya, kok enggak? Ah ini, dolar username. Dolar username. Nih, lihat zoom saya. Nah, ini nih. Nah itu dolar-dolar. Oh. Ya. Dolar-dolar. Oke. Okay. Kayaknya dimatikan aja alurnya. 2 ke 45. Okay, ada lagi itu. APPJS line 54. Nah, itu. Okay, Pak. Okay, beres. Ya, dimatikan ya alurnya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Okay, you're welcome. Teman-teman, saya lanjut dulu ya. Ditahan dulu yang error. Ya, itu tadi kita sudah bikin apa itu login-loginan gitu ya anggapannya. Gimana caranya logout? Ya, logout tentu saja kita tinggal mendelete, remove item untuk local storage. Mari kita coba langsung. Kalian buka index.html. Index.html, masih ingat ya, kita punya panel kiri, betul ya? Kita punya panel kiri, coba dilihat index.html di bagian panel. Anda bisa lihat di zoom ya. Di situ ada top up, Anda tambahkan satu di bawahnya. Apa itu? Logout. href. Hashtag. Bentar, mikir dulu ya. Tunggu. Ini dulu. Class-nya page close. Class-nya page close, kemudian kalian bisa kasih apa ID kali ID btn logout ya dan on ini aja sebagai berikut. Okay. Nah, oh ya saya ngerti maksudnya. Gini ini triknya begini teman-teman. Jadi saya punya logout href logout yang dilarikan ke login ya, ke page login. Ya, kok aneh, Pak? Logout tapi kok dilempar ke halaman login, maksudnya apa? Nah, ceritanya adalah, teman-teman, ini saya copy ya, supaya Anda bisa langsung kopaskan ke indeksnya. Gitu ya. Setelah tombol logout-nya ditekan, maka page-nya dilarikan ke halaman login. Nah, triknya adalah di halaman login,
mana tadi? Di halaman page login. Mana tadi page login saya? Nah, ini dia. If page name login bla bla bla. Nah, triknya adalah di bagian atas itu langsung kita hapus local storage-nya. Ya, local storage-nya kita hapus. Jadi cara menghapus local storage adalah local storage.remove item. Nama itemnya adalah username. Jangan keliru ya, username. Betulkah demikian? Betul ya. Local storage.remove item. Jadi ceritanya tombol logout tadi kita gunakan untuk navigasi ke halaman login dan di awal kita hapus username-nya, delete. Dihapus username-nya, dihapus supaya apa? Local storage-nya hilang. Ya, supaya local storage-nya hilang dan tinggal menunggu aja apakah usernya melakukan sign in atau tidak. Mari kita coba ya, testing. Reload. Kita mau logout. Di situ ada logout. Kalau ini ditekan, maka redirect ke login. Ya, redirect ke login. Kalau kita reload, ya, dianggap logout. Anda bisa lakukan tembaga patna sign in lagi. Seperti itu. Logout, kelempar. Local storage-nya kena in. Oh, ya, ya. Saya melakukan kesalahan ini ya, teman-teman. Ya. Jadi, kalau Anda lihat di sini, ini dihapus ya. Kalau Anda punya di bagian page init ada local storage username bla bla bla. If tidak local storage username, page router navigate login ini dihapus di dalam page init dihapus. Karena apa? Kita sudah handle di page after in ya, page after in. Cuman ini harus ada pengecekan apabila page-nya adalah login. Maka tidak perlu pengecekan local storage username. Oke, mari kita reload lagi. Oke, Superman Tuwaga Padma sign in logout. Nah, ini ada kedobelan. Jadi dia kayak navigate dua kali. Itu karena pada bagian ini, pada setelah dia after in, masuk ke login, kemudian dia masuk ke after in-nya, ke trigger di sini, maka karena local storage-nya udah keburu dihapus, ini kan dihapus, maka terjadilah navigate lagi. Jadi navigate-nya dua kali, teman-teman. Ya. Untuk mengatasi ini, sebenarnya Anda bisa gunakan apa pengecekan if lagi gitu ya. If apa itu page.name tidak sama dengan login ini. Ya, tidak sama dengan login, maka kita navigate, baru boleh navigate. Jadi maksudnya adalah apabila yang Anda buka sekarang adalah halaman login, ya do nothing ya, tetap aja di sana. Tapi kalau yang Anda buka ini adalah halaman popular movie dan Anda belum login, maka silakan ditendang ke halaman login. Oke, kita coba lagi sih. Oke, Superman Tuwaga Padma sign in. Masuk logout. Ya, Superman Tuwaga Padma sign in. Nah, berhasil ya. Jadi behavior-nya sudah yang saya inginkan. Jadi ceritanya yang tadi Anda lakukan adalah Anda lubah di bagian pengecekan local storage page after in ada pengecekan apabila halaman yang Anda buka sekarang adalah login, ya do nothing. Jangan redirect ke login lagi, nanti ke double redirect, double navigate, ya. Udah di login, di navigate login lagi karena local storage-nya nggak ada. Oke, itu yang pertama yang dilakukan ya. Saya chat, saya copy pastikan ke chat untuk yang page after in. Yang kedua, kalian cek di dalam on page init di page name login-nya itu di atasnya jangan ada apapun, jangan ada pengecekan local storage lagi. Ya, dan yang pasti ada lakukan penghapusan data, penghapusan local storage. Silakan, ada yang gagal login? Sorry, gagal logout maksudnya. Gagal logout? Saya, Pak. Silakan share screen. Ya, saya share screen. Bisa di
Sorry, diulangi tadi agak nge-lag. Oh. Lock out. Nge-lag. Nge-lag banget, Jala. Bentar. Waktu di lock out, dia nggak berhasil ke login, begitu kah? Iya, nggak berhasil kelempar ke halaman login. Login, oke. Mau lihat APBJS-nya? Sudah, kelihatan. Baru kelihatan. Oke, ya. Page nama. Kok page nama? Itu di apa? Di after in. Coba kamu lihat di after in. Oh. Layarmu nge-lag sekali. Page dana, udah bener. Ya, nge-lag banget. Setelah. Jadi yang kamu omongkan sama layarmu itu nggak match. Ya, coba dulu deh. Ya, coba dulu. Bentar. Oh, masih belum bisa, Pak. Nah, coba sekarang lihat indeks HTML-nya. Indeks ini, layarnya. Indeks HTML-nya. Ya, masih belum berubah layarmu. Sabar. Zoom kan gitu ya. Jadi Zoom itu, teman-teman, dia tuh pakai dua channel yang beda untuk transmisi gambar sama audio. Kalau saya lupa, yang mana yang pakai TCP, yang mana yang pakai UDP. Oke, ini indeks ya. Ref login button lockout button lockout ID. Sorry. Diulangi. Waktu pertemuan yang lalu-lalu itu panelnya masih belum bisa dipencet kayak gitu. Oh alah, gitu. Jadi semua panelnya nggak bisa dipencet? Enggak, jadi kemarin saya ngakali pakai button, Pak. Tapi kalau pakai button bisa. Harusnya ya nggak bisa ya. Contohnya apa yang bisa? Coba scroll ke bawah. Ada nggak buttonmu yang jalan? Coba scroll ke bawah. Ada. So, kayak in theater sini ya, Pak ya. Kemarin kan pakai panel. Terus saya coba pakai. Nah itu yang di dalam page konten kan ada favorite movie in theater itu jalan semua. Jalan ya. Ya, ini yang di button jalan semua. Iya, saya bentar, apa yang beda emang? Gak ada yang beda, kecuali ada kelas button itu aja. Kemarin juga saya udah cek sama punya teman, udah sama semua, cuma tetap nggak bisa. Oke. Coba lihat scroll ke atas lagi ke bagian panelmu. Kalau misalkan ditambahkan button, kelas button, Di panelnya maksud saya. Bisa, Pak. Bisa ya, tapi cuman tampilannya jadi jelek gitu ya. Itu login, terus itu ganti LI. P-nya ganti LI. Teksnya ganti logout. Oh, belum bisa, Pak. Belum bisa? Iya. Yeah. Coba, kalau in theater my favorite di klik juga nggak bisa? Super lagi. Juga nggak bisa ya? Iya, yeah, Pak. Okay, jadi somehow something happened with the panel. Ada console log error sebenarnya. Coba kamu lihat dulu console log error-nya apa itu. Bukan error sih. Nah, itu apa itu?
Oh, bukan error. Isus. Kamu klik konsol itu, sebelah kirinya Isus. Sebelah kirinya what's new. Nah, itu coba diklik. Oh, ini. Ini, Pak. Waduh, elemen nggak ada error sih. Nggak ada error. Oke, coba nanti dibuat tombol aja di ini, di Hello World-nya ini, pastikan bisa kelempar ke log out, ke halaman login. Ya, dicoba dulu. Itu nggak apa-apa ya, Pak? Iya, ya sambil diselidiki. Nanti kamu kirim ke saya aja deh. Kirim ke saya, nanti saya sambil diselidiki akar masalahnya di mana. Makasih, ya. Oke. Pak, saya mau nanya, Pak. Iya? Saya bisa logout-nya, Pak. Izin share screen-nya, Pak. Saya bisa logout-nya, tapi kok ini nggak bisa lagi, Pak. Yang buat kita. Pasti refresh balik lagi. Oke, lihat programnya. App.js. Oke, remove item local storage dot remove item username. Username. Oke, coba balik lagi ke browser. Superman. Sign in. Reload. Coba lihat di page after in. Oke, navigate login. Jadi, local storage-nya itu nggak kesimpan ya. Sekarang coba bawah. Stop. Local storage dot username. Local storage dot username. Apa itu page name sama dengan Pak? Oh iya. Classic algorithm and programming mistakes ya. Iyalah, kalau nggak pakai double sama dengan, kamu akan selalu di redirect ke halaman login selalu sudah. Oh iya. Itu classic mistakes ya in algorithm. Oke, thank you tadi yang bantuin. Teman-teman tahan dulu, kita lanjutkan dulu ke bagian yang shopping chart ya. Jadi memang aplikasi kita ini kan film ya. Mau shopping chart-nya bentuknya kayak gimana? Nah, mungkin kita bisa bikin renting ya, renting film gitu ya, kayak di Google kan, Google kan sekarang bisa renting movie juga ya. Atau kita bisa, kalau contohnya ini bioskop kan, nah kita bisa beli tiket. Jadi shopping chart-nya kita gunakan untuk menambahkan movie-movie kita ya, tiket nonton kita ke dalam chart, kemudian kita bisa bayar. Nah, dalam satu transaksi dapat membeli tiket untuk beberapa film, dan untuk masing-masing film dapat membeli lebih dari satu tiket. Nah, itu adalah yang tujuan yang kita gunakan. Nah, untuk itu kita perlu beberapa local storage yang digunakan untuk menyimpan quantity, berapa banyak item tiket yang berbeda, film yang dibeli. Kemudian local storage item underscore X, underscore ID, di mana X-nya adalah urutan. Ya. Misalkan kalian ngeklik item, ngeklik film pertama, berarti nanti akan tercipta item underscore 1 underscore ID sama dengan ID film yang Anda beli, movie ID maksudnya ya. Kemudian jumlah film yang dibeli di urutan X. Oke, okay? Nah itu yang kita akan siapkan local storage-nya. Jadi ini adalah pseudocode-nya. Jadi yang dilakukan ketika menambahkan tiket, ya, pseudocode menambahkan tiket. Nah, kita lakukan looping nanti untuk menambahkan ke dalam local storage yang kita siapkan, baik item X jumlah dan item X ID. Kalau pernah ada, kalau itemnya sudah pernah ada, tinggal ditambahkan di plus-plus jumlahnya. Tapi kalau belum pernah ada, filmnya belum pernah ada di shopping chart maksudnya,
maka kita bikin yang baru. Nah, oleh karena itu kita siapkan sebuah fungsi, teman-teman. Kita siapkan sebuah fungsi di mana di APPJS ya, di APPJS fungsinya ini mungkin taruh paling bawah sendiri, boleh, atau taruh di dalamnya apa itu, di dalamnya page boleh, tapi saya coba taruh paling bawah sendiri. Function add ticket seperti ini, function add ticket ID ya, ID di sini adalah movie ID. Nah, pertama-tama ketika kita menambahkan tiket, caranya menambahkan tiket itu nanti kita siapkan tombolnya ya, button. Pertama-tama adalah cek dulu local storage-nya ada atau enggak untuk menampung tiket-tiketan ini ya. Caranya adalah if is none, NaN itu ngecek ada atau tidak objeknya ya. Bendanya ada atau tidak, variabel local storage-nya. Oke. Okay. Kayak sejenis isetnya PHP begitu ya. Is none. Local storage.jumlah item. Seperti ini. Jika sistem melihat belum ada jumlah item, local storage-nya jumlah item di dalam browser kalian, maka sistem akan membuatkan yang baru ya. Jadi local storage dot jumlah item sama dengan 1. Teman-teman ingat ya, add ticket ini dipanggil ketika kita menambahkan tiket suatu film ke dalam shopping cart. Sehingga otomatis local storage-nya akan di set 1. Jadi anggaplah ini item pertama. Kemudian kita juga punya local storage yang lain, yakni local storage untuk menyimpan ID-nya item ke 0 urutannya, 0 itu urutan, underscore ID sama dengan ID. Selain itu local storage dot item ke 0 juga jumlah 1 ya, karena baru klik pertama jumlah 1. Ada alasan kenapa kok pakai item underscore 0 urutan, ya kan? Ini supaya nanti memudahkan kita melakukan looping, nge-for, ya. Jadi kalau misalkan jumlah item yang ada di shopping cart kita itu ada 10 item, begitu misalkan, maka kita bisa lakukan for. For var i dari 0 sampai jumlah item, 0 sampai 9. Artinya kita bisa cek masing-masing local storage item index ke i, ya, dengan ID apa begitu ya, dan jumlahnya juga kita bisa cek, bisa kita tampilkan di layar. Itulah alasan kenapa kok kita pakai, ngakalinya pakai penggunaan index seperti ini. Karena local storage tidak bisa digunakan untuk menyimpan array, teman-teman ya. Coba kalau bisa menyimpan array, maka kita bisa gunakan langsung array-nya. Ada solusi lain ya, yang saya baca itu menggunakan JSON ya, itu boleh-boleh juga, sama aja. Nah, sekarang itu if yang pertama, apabila belum ada item sama sekali di dalam local storage shopping cart kita. Tapi else if, maksudnya else, kalau ada, sudah ada ya. Kalau memang sudah ada di ada item di dalam local storage kita, maka yang Anda lakukan adalah melakukan looping. Anda bisa lihat di sini, melakukan looping apakah item tersebut ada atau tidak. Kalau ada di dalam shopping cart kita, maka kita tambahkan jumlahnya. Kalau belum ada, maka kita insert yang baru. Jadi di sini kita siapkan var ada sama dengan false. Ya, kita siapkan var ada sama dengan false. Kemudian var y sama dengan local storage dot jumlah item. Oke. Okay. Kemudian kita lakukan for. For var i sama dengan 0, i kurang dari y, i plus plus. Ya, ini. Kemudian lakukan pengecekan apakah ID-nya sudah ada
ID yang di samping yang disimpan apa dilempar ke dalam etiket ini sudah pernah tersimpan sebelumnya enggak di local storage item 0 ID ini, ya. Nah, berarti pengecekannya nanti adalah if local storage. Nah, teman-teman, untuk mengakses ID mengakses local storage itu akan ada tiga macam ya tadi ya. Ada pakai get item, ada pakai langsung disebutin kayak begini, dot begitu ya. Atau menggunakan cara yang kayak gini. Nah, menggunakan array kayak gini, boleh. Jadi local storage item ke begitu kan? Item ke plus i sesuai urutan plus underscore ID. Apakah nilainya sama dengan ID? ID yang dipassing di sini. Ya. Jika iya, maka kita bisa bilang adanya true. Itemnya ada. Jadi ceritanya gini ya, mungkin kalau Anda bingung, ceritanya adalah nanti kondisi local storage saya, ini ilustrasi aja, Anda nggak perlu ketik, saya hanya kasih ilustrasi. Jumlah itemnya ada tiga, artinya ada tiga benda di shopping cart saya. Benda yang pertama itu kayak gini, misalkan nama movie-nya adalah 1355, begitu ya. Item 0, jumlah 1. Benda yang kedua, item 1, ID, bla bla bla, item 1, jumlah, sama dengan 1. Benda yang terakhir, nah gini ya, kondisinya kayak gini. Jadi jumlah itemnya di shopping cart kita itu ada 3 item, 1, 2, 3, dan ID masing-masing movie-nya itu disimpan dengan cara seperti ini. Item 0 ID, item 1 ID, item 2 ID. Demikian juga jumlahnya. Item 0 jumlah, item 1 jumlah, item 2 jumlah. Nah, kemudian usernya nambahkan tiket baru untuk movie yang 523525. Ya kan? Jadi pertama yang dilakukan adalah melakukan pengecekan. Ada enggak nih 523525 di dalam local storage. Makanya itu kita lakukan for dengan mengiterasi angka indeks yang di tengah ini. Ya, dicek. Oh, ternyata ada. Kalau ada, simpel aja. Ini tinggal diganti jadi 2. Ditambahkan jadi 2. Tapi kalau misalkan saya menambahkan tiket baru yang ID-nya belum ada, maka ini akan berubah jadi 4. Lalu muncullah item baru. Kayak gini ya. Nah. Nah, gini nanti SP-nya. Jadi itu ya, teman-teman, triknya. Jadi kita iterasi, kita for, nyari ini, ID-nya udah ada belum di dalam local storage. Kalau sudah ada, kita tambahkan aja jumlahnya. Kalau belum ada, bikin baru. Itu ya, logikanya seperti itu. Jadi balik lagi ke bawah. Jadi true, kemudian jangan lupa apa namanya ditambahkan di plus karena bendanya udah ada maka kita panggil local storage ke apa itu item underscore plus i plus jumlah ini apakah harus pakai itu ya di plus sama dengan bisa enggak ya di plus sama dengan 1 bisa atau enggak ini? Bentar, coba dulu ya. Pass in local storage. Saya coba pakai ini aja, plus sama dengan 1. Tapi kalau enggak bisa nanti kita coba yang di slide. Oke. Jadi ceritanya kalau ID-nya ketemu, maka kita set adanya menjadi true, berarti ketemu nih bendanya, dan local storage jumlahnya, quantity bendanya kita tambahkan. Gitu ya. Nah, in case for-nya ini fail, gagal, tidak menemukan benda sesuai dengan ID tersebut, maka kita bisa lakukan pengecekan. If ada sama dengan false, artinya di dalam shopping cart ID-nya ini nggak ada, nggak ketemu, maka benda yang dimasukkan ini adalah movie ID yang baru. Movie ID yang baru. Ya. Perlakuannya jika ada movie ID yang baru adalah pertama, Anda tambahkan jumlah itemnya di plus-plus. Jumlah itemnya ditambahkan 1. Ya. Kita tadi simpan di variabel Y.
berarti nanti Y++, lalu kita simpan, kembalikan lagi ke jumlah item sama dengan Y. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah, ya di atas ini. Yang kedua adalah kita cemplungin, ya kita cemplungin data baru ke dalam local storage item underscore plus Y plus ID, yakni ID movie-nya. Lakukan juga untuk yang jumlah. Ini item jumlah. Jumlah. Ini satu, pasti satu, ya, karena defaultnya satu. Baru Y-nya di plus-plus, kemudian di-update ke dalam jumlah item. Jadi ini teman-teman ya, jadi etiket sekali lagi digunakan untuk menambahkan data ke dalam local storage. Kalau kosong, belum ada local storage, maka di-set seperti ini defaultnya jumlah itemnya satu, item indeks ke nol, item urutan ke nol sesuai dengan ID yang di-passing, item ke nol jumlah juga satu. Nah, jika tidak nol, tidak none, maka kita harus cek apakah ID ini ada enggak di dalam local storage. Jika ada, ini programnya, maka kita tinggal menambahkan jumlahnya. Tapi jika tidak ada, berarti ini benda baru, film baru, maka kita siapkan local storage yang baru untuk menampung film tersebut. Ya, jangan lupa di-update semua variabelnya. Ini kurang lebih fungsi etiketnya, teman-teman. Cuman saya agak concern dengan yang plus sama dengan satu. Ini bisa atau tidak, tapi nanti aja kita akan akan coba dulu aja. Oke, saya copy paste-kan ke chat untuk fungsinya etiket ini. Terus gimana? Ya, pertama-tama setelah Anda coba tolong di-reload dulu. Memang belum terjadi apa-apa. Coba, tapi perhatikan di konsol, di layar konsol. Ya, Anda klik konsol, Anda reload, Anda perhatikan di layar konsol, ada error enggak di sini? Ini warning ya, bukan error. Error itu yang merah, ada enggak? Yang terkait dengan etiket ini. Jika ada errornya, maka harus dibenerin dulu. Silakan dicek. Kalau ada kopas, mestinya enggak error juga. Nah, etiketnya ditambahkan kapan? Etiketnya ditambahkan pada saat kita melihat detail movie. Jadi kita menambahkan kelas footer ya di dalam detail movie. Itu kita coba lihat di app.js. Coba Anda cari page movie. Oh, wait. Tunggu. Saya kok punya dua etiket. Oh iya, maaf. Etiketnya kedobelan, teman-teman ya. Ini saya copy. Saya delete dulu. Iya. Oke. Coba Anda cari detail movie. Mana ya? Detail generate isi detail movie itu ada di. Nah, ini dia. As if page name. Coba Anda cari itu detail movie. Ada pembacaan ID, current root params ID, dan yang terjadi adalah kalau Anda lihat di sini. Oh, wait. Kan ini mestinya. Sorry, ini kan yang jadul ya. Bentar. Kayaknya detail movie 2 kali ya. Bentar, saya cek dulu. Ini detail movie yang mana? Bentar. Popular movie. Iya, mestinya ini ya. Detail movie yang ini. Detail movie yang ini berarti yang detail movie 2 ya, teman-teman ya. Kalau yang in theaters ini detail movie yang 1. Berarti cari yang detail movie 2, oke? Di detail movie 2 kita mau tambahkan
apa ya, button untuk etiket, ya, button untuk etiket. Oke, enaknya nambahkan di mana tuh ya? Yang masih bingung, sebentar saya cek dulu. Popular movies. Ya, di bawah di URL ini aja ya, di URL. Jadi gini teman-teman ya. Jadi Anda cari detail movie 2, lalu Anda tambahkan begini, dolar pagar URL dot append. Kita mau nambahkan BR. Kita mau nambahkan apa? Ahref. Pak, permisi Pak. Untuk ya, yang itu detail movie 2 atau yang in theater ya Pak ya? In theaters, in theaters. Jadi detail movie yang satu itu, Pak. Iya, yang pertama harusnya, Pak. Gak tahu sih, Pak. Nah, masalahnya yang pertama ini itu kan pakai yang movie jadul kita, yang masih model hardcode ini kan? Iya betul ya. Array kan? Array. Iya boleh, boleh, boleh di sini boleh, ya. Artinya kita nggak pakai yang popular movie ini. Iya nggak pakai yang database. Iya boleh pakai itu. Boleh, silakan. Sebentar. Soalnya di PPT itu yang in theater sih, Pak. Iya, iya. Oke. Okay. Wait. Iya, di PPT pakai yang in theater. Sebentar, sebentar. Yang ini kan? Oke, okay. Ya wes lah. Oke, okay. Kita pakai in theater aja ya kalau gitu ya. Ya Pak, kita pakai terima kasih, Pak. Kita pakai in theater. Cuman sebentar, punya saya kok error ya. Nggak. Oke, okay. Movies. Oh bisa. Oke, okay. Ya wes. Oke, okay. Kita pakai yang in theater. Oke, okay. Jadi in theater ini. Apa di bagian card footer ntar di bagian ini detail movie yang in theater ini di bagian card footer Anda tambahkan beli. Nah ini sepertinya saya sudah nambahkan itu. Nah jadi nah Anda lihat di detail movie-nya Anda tambahkan beli button. Oke, okay. Saya akan copy paste kan aja ya supaya lebih enak. Nah, ini dia. Oke, okay, teman-teman bisa dilihat di Zoom chat di bagian detail movie ya, detail movie yang biasa bukan detail movie 2 di HTML-nya. Oke, okay. Nah di bagian paling bawah itu ada penambahan div class. Ini pasti error. Saya coba plus dulu. Nah. Ada penambahan card footer. Ya, di dalam card footernya itu ada button class, button fill, dan ada event check JavaScript namanya on click. Dan Anda tahu ya on clicknya ngapain? On clicknya adalah etiket dengan ID yang sesuai yang detail movie-nya tampilkan. Jadi tombol ini dipakai untuk menambahkan tiket ke dalam shopping chart. Ya, seperti itu. Oke, jadi add ticket diklik maka akan memanggil fungsi add ticket kemudian masuk ke dalam shopping chart. Mari kita coba reload. Ya, jadi ceritanya pakai in theater. Read more. Nah, di situ ada tombol beli. Perhatikan layar konsol. Anda tekan beli. Ya, nothing happen ya. Nah, tapi pembuktiannya apa, Pak? Kalau ini beneran masuk shopping chart. Nah, habis gini ya. Tapi yang pasti tidak muncul konsol error, itu nggak masalah. Ya, pastikan itu. Jadi itu, teman-teman. Silakan apakah ada error di konsolnya ketika tombol belinya ditekan. Oke,
Pak, punya saya malah kalau ditekan ritmornya nggak muncul, Pak. Ritmornya nggak muncul. Dulu muncul nggak? Dulu muncul, Pak. Ya, coba dilihat, Jevan. Iya, sebentar saya. Ritmornya nggak muncul. Oke, ininya coba di APPJS, di detail movie yang ini. Nah, oke, yang itu coba dikasih alert dulu. Alert ID, ya do enter. Enter alert dalam kurung ID. Koma, simpan, reload. ID 0, oke. Loh, ID-nya kok 0? Loh, oke, pencet oke. Coba yang back. Coba yang joker. Satu. Oke. Oh ya benar sih, benar-benar. Karena Avenger itu 0 ya, onward-nya satu. Oke, benar ini. Ini jadi ID-nya sudah terbaca. Balik lagi ke APPJS. Sekarang itu kan ada detail movie.html ya. Nah, sekarang mau lihat detail movie HTML-mu. Mana nih detail movie HTML-mu? Nah, kamu belum punya detail movie HTML. Nah, coba bikin dulu di dalamnya page content. Ya. Div, kelas, blog. Tutup div. Ya. Kelas, blog. Terus ID-nya detail movie. ID. Di sini ya. Iya. Detail movie. Udah. Simpan. Reload. Nah, sip. Oh, iya. Etiquette is not defined. Etiquette is not defined. Coba dicek etiketnya. At APPJS. Etiketnya betul ya, namanya etiket bawah sendiri. Nama fungsimu T-nya besar apa kecil? Coba lihat. Fungsinya ditaruh di luar. Ini kelihatannya masih di dalam. Ini kamu cut dulu. Nah, sampai situ. Cut, taruh paling bawah sendiri. Nah, situ. Control V, simpan. Reload. In theater. Read more. Beli. Aman ya, nggak ada error ya. Nah, oke. Beres. Oke. Teman-teman, saya lanjutkan dulu ya. Sebentar ya, saya lanjutkan dulu. Ya, belinya di sini tidak error ya. Tapi pembuktiannya apa kalau beneran masuk ke local storage? Makanya di sini kita perlu halaman page chart. Ya, halaman chart, shopping chart. Jadi kalau Anda punya online shop, itu pasti ada halaman namanya page chart yang menampilkan isi dari belanjaan kita. Nah, di sini kita menggunakan framework 7 data table. Framework 7 data table itu bagaimana kita membuat table sendiri. Ya, Anda bisa lihat kalau di apa material design tampilannya kayak begini. Macam-macam di modelnya mau dalamnya card bisa atau plain table biasa bisa dan support macam-macam fungsionalitas di sini. Oke, bisa double head. Nah, agak mirip seperti data table atau table-table bootstrap pada umumnya ya. Oke, teman-teman, itu sekilas dan kita akan pakai yang plain. Jadi kita akan bikin page baru. Anda tekan Ctrl N, simpan. Diberi nama chart.html. chart.html isinya silakan comot dari halaman lain. Ya, saya comot. Ini saya ganti chart judulnya. Judulnya saya ganti chart. Tapi isinya saya hapus karena mau saya ganti dengan data table. Data table-nya kalian copas. Copas dari ini zoom chat aja sebentar ya, tunggu saya rapikan dulu.
Oke, okay, ya ini page chart saya kontrol, saya kopaskan ke Zoom chat. Silakan. Itu untuk page chart-nya, silakan dikopas ke dalam page chart-nya. Kalau Anda lihat data table ini punya dua kolom. Movie, nama movie sama jumlah itemnya ya. ID-nya table di chart. Oke, okay. Ini nanti akan kita panggil lewat program untuk dipopulate datanya. Kemudian setelah Anda punya chart HTML, jangan lupa bikin roots-nya juga. Kopas saja dari atas chart. Chart ya. Chart HTML. Lalu Anda bikin apa itu? Bikin bikin tombol untuk membuka halaman chart ini. Silakan bikin tombolnya, terserah mau di panel boleh, mau di luar juga boleh, ya, mau di halaman indeks boleh. Tapi kalau di panel, Anda bisa lihat di indeks HTML itu sudah disiapkan tiket. Ini sebenarnya untuk masuk ke chart-nya sebenarnya, teman-teman ya. Saya coba ganti chart begitu aja atau ya yes, chart gini. Ya, ini saya akan kopas dari atas. Ctrl C, Ctrl V, A. Ya, ini adalah halaman chart. Sekali lagi saya ulangi lagi ya. Ini adalah halaman chart HTML, Anda kopas dari Zoom. Oke. Kemudian ini adalah roots-nya, roots JS-nya. Copy paste saja dari atasnya, sama aja tinggal diganti chart-chart HTML. Dan yang terakhir di indeks HTML, saya punya ULLE chart di bagian panel. Kalau Anda mau buat nggak pakai panel boleh, diletakkan di bawah boleh. Jadi kalau itu diklik chart-nya, maka dilarikan ke halaman page chart. Saya coba dulu. Chart. Nah, ya, dilempar ke halaman chart. Tabelnya mana Pak Abel itu ya? Kebetulan tabelnya belum dibuat ya. Yang kelihatan yang Anda lihat ini baru T head-nya, tabel header-nya ada dua kolom, movie sama total. Nah, ini nanti tugas kita membaca dari local storage one by one dibaca agar ditampilkan ke tabel ini, teman-teman. Begitu ya. Itu yang kita lakukan. Nah, sampai sini dulu ada yang error? Masuk ke chart? Apakah ada yang error? Apakah ada yang error, teman-teman? Nggak ada? No, nggak ada error. Oke. Okay. Nah, populate-nya bagaimana? Saya akan ini ya, masuk ke app.js. Jadi Anda tambahkan di page name ini. Ya, somewhere page.name sama dengan chart ya. Kalian boleh taruh sembarang, pokoknya masih satu rangkaian else if yang besar. Sebenarnya ini bisa dilempar ke halaman router JS ya, teman-teman. Kalau memang dirasa app.js-mu sudah terlalu kacau, terlalu penuh, itu bisa dilempar ke root JS. Oke. Okay. Nah, isinya adalah ini dia. Isinya saya akan kopas dulu ya. Saya akan kopas dulu ke Zoom chat ya. Tapi saya jelaskan dulu maksudnya. Jadi isinya kita melakukan looping sebanyak local storage jumlah item. Terus di bagian apa? Di dalam local storage untuk item ke ID kita bisa dapetin judul movie-nya. Ya, dapetin judul movie-nya. Ya, karena ini pakai anu ya, pakai data movies yang sebelumnya yang masih hardcodean itu. Kemudian isi bodinya kita pakai TRTD,
TR, TD. TD yang pertama untuk judul, TD yang kedua untuk lokal storage jumlah. Simple, begitu aja. Lalu kita update isi chartnya. Oke, teman-teman, itu. Ini mestinya titik koma. Bentar ya, tunggu saya coba dulu berhasil atau enggak. Reload. Chart. Ya, Avenger Infinity War-nya ada 11. Total knives out-nya ada 1. Mari kita coba tambahkan yang lain. Misalkan Mulan, read more, beli. Nah, gitu ya. Lalu coba balik ke shopping chart. Ya, Mulan. Oh, ya, ternyata nggak boleh plus-plus, teman-teman. Ini akibatnya. Kalau kita plus sama dengan 1, ya, maka akibatnya terjadilah seperti ini. Jadi dianggap string. Oke? Dianggap string. Kita akan betulin itu, teman-teman. Tapi sementara ini coba Anda kopas dulu untuk mengupdate chart-nya di APPJS. Sesuaikan sendiri ya. Yang dollar-nya double, dollar-nya single, silakan disesuaikan sendiri. Nah, ini tadi ada error, bug ya, tepatnya, di bagian ini. Jadi nggak boleh plus sama dengan 1. Jadi Anda bisa ke etiket, di bagian plus sama dengan satunya ini salah ya. Jadi akan dianggap seperti string, mengkonkatkan string. Oleh karena itu ada misalkan yang saya lakukan di sini adalah quantity sama dengan parse in local storage jumlah. Jadi pertama kita ambil dulu local storage item jumlah, kita paksa ubah jadi integer, simpan di variable quantity. Oke. Okay. Lalu kita pluskan 1, ya, di plus-plus kan ceritanya tadi, parse in local storage jumlah kita jadikan integer di plus 1, lalu di bagian ini sudah nggak boleh sama plus sama dengan, tapi langsung sama dengan quantity. Seperti itu ya, saya coba pastikan ke Zoom chat sebentar. Ya, itu ya, di Zoom chat, itu untuk memperbaiki apa itu etiket kalian yang plus sama dengan 1 Anda hapus, jadikan kayak begitu for-nya seperti itu. Sorry, sebentar saya akan coba reload dulu. Saya akan coba menambahkan onward 1 2 3 4 5. Coba buka chat lagi. Nah, betul ya. Onward-nya udah 5. Yang lainnya sudah terlanjur salah ya, sudah biarin. Jadi onward-nya udah benar 5. Oke. Okay. Nanti tinggal Anda tambahkan program-program untuk bisa meng-clear chart dan sebagainya, ya. Oke, okay, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Exercise-nya ini nanti aja pending minggu depan aja. Oke. Okay. Yang Anda kerjakan untuk exercise hari ini, saya tunggu pengumpulannya, itu adalah yang tadi, yang di awal, yang apa itu? Apa itu, teman-teman? Yang kok lupa saya? Yang ini ya, yang web service ini. Nah ini, saya lupa. Buat agar di edit movie itu bisa simpan, bisa disubmit. Ya. Dan ada tombol delete untuk menghapus movie yang Anda buat. Oke. Okay? Sedangkan exercise week 6 ini saya jadikan homework. Silakan dikerjakan juga, dikumpulkan H-1 minggu depan. Oke. Okay? Jadi kumpulkan hari Selasa. Oke, okay, ya. Untuk yang exercise week 6. Exercise week 6 ini Anda diminta untuk menghapus, menambahkan tombol hapus pada tabel chart tiket. Artinya apa? Nanti di chart tiket Anda ini ada tombol delete-nya per baris. Ada tombol delete. Kalau tombol delete-nya ditekan, maka item tersebut kehapus dan item di bawahnya akan menggantikan. Ya, naik urutan item di bawahnya. Oke. Okay? Kumpulkan FJS saja, upload ke ULS pada masing-masing KP, lama pekerjaan sebenarnya 1 SKS cukup, bobot NTS 10%. Itu ya, teman-teman. Oke, okay. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai ini, sampai materi kita hari ini? Silakan. Mbak, ini saya movie-nya nggak masuk, maksudnya di card-nya nggak masuk.
Oke, coba di share screen. Ya. Ini Pak. Jadi ini tadi contohnya in theater. Ya, in theater, retail, beli. Sebenarnya saya beli dua gitu Pak ya. Tapi di card-nya itu nggak masuk dia Pak. Nah, mungkin mungkin dicoba alert di dalam etiketnya. Kamu alert. Bukan, di luar aja, di dalamnya etiket. Di luarnya if. Di luarnya if is none itu. Di luar, paling atas. Oh, di sini. Nah, ya. Di luarnya if, nah itu. Nah. Alert ID. Alert ID. Titik koma. Simpan. Oke. Coba reload. Coba tambahkan sebuah film. Oke, berhasil masuk mestinya 0. Oke, coba sekarang lihat lagi programnya. APBJS-mu. Nah, udah benar ini, udah benar. Sekarang mau lihat yang page chart-nya. Maksudnya di APBJS juga. Di APBJS juga yang bagian page chart. Saya belum nambah lagi. Oh iya, kayaknya saya belum nambah nih. Iya, enter. Itu kurung-kurung awalnya dihapus satu. Ya. Kamu copy paste dari ini aja, dari Zoom chat aja yang bagian chart. Oh ya, oke. Itu kurung-kurung awalnya kelebihan satu itu, hati-hati. Yang ya. Oh ya. Ya itu karena belum kamu coding ya. Iya. Iya. Iya, oke, welcome. Oke, Pak, makasih, Pak. You're welcome. Yang lain, teman-teman? Oke ya, jadi hari ini tolong kumpulkan yang week 5 exercise-nya. Exercise week 6 saya jadikan homework, kumpulkan H-1 hari sebelum hari Rabu ya, hari Selasa. Oke. Sampai ini ada lagi pertanyaan lain, teman-teman? Yang week 5 tetap dikumpul yang di KPC pending itu ya, Pak. Yes, nanti saya rubah deadline-nya itu, kan keliru deadline-nya itu. Oh, ya, makasih, masih Pak. Di sana. Yang week 6 nanti ada sendiri, belum saya buat. Gitu ya. Good. Oke. Okay. Baik, teman-teman yang belum absen di Neo, segera absen. Jangan sampai nggak absen karena diperhitungkan sebagai apa itu batas presensi. Oke, okay, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, kuliahnya saya akhiri, recording-nya akan saya share ke Google Hangout habis gini ya. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Terima kasih, yuk. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak.